Artis peran Sinta Bachir melayangkan gugatan cerainya di Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 7 Juli tahun 2023 lalu. Sayangnya, meski sudah dua kali dijadwalkan untuk menghadiri sidang mediasi, bintang film Suster Keramas ini masih belum menampakkan batang hidungnya. Bukan hanya Sinta yang tak hadir di persidangan. Suaminya, Indra Kristianto juga diketahui absen dalam sidang perceraian mereka. Play Video Plus Player. Sebagai kuasa hukum dari Sinta Bachir, Andi Hidayat mengatakan jika kliennya itu berjanji akan hadir di persidangan pekan depan. Selasa depan Sinta Bachir akan hadir sih. Tatap muka langsung, ujar Andi Hidayat di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Selasa, tanggal 25 Juli tahun 2023. Sayangnya, ia masih belum bisa memastikan apakah pihak Indra akan hadir atau tidak. Kalau pihak tergugat saya kurang tahu juga karena belum ada konfirmasi ke kita akan hadir atau tidak, jelas Andi. Sementara itu, apabila nantinya kedua belah pihak tidak hadir untuk menjalani mediasi, perceraian akan langsung diputus secara verstek. Biasanya kalau nggak hadir ya, sesuai prosedur pengadilan itu biasanya langsung verstek, beber Andi Hidayat. Saat ini, Sinta Bachir sendiri diketahui tidak hadir di persidangan lantaran tengah berada di Labuan Bajo. Sebagaimana diketahui, Sinta Bachir melayangkan gugatan cerainya ke Indra Kristianto meski baru menikah 4 bulan. Keduanya diketahui menikah di Gedung Pewayangan Kautaman, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur pada tanggal 12 Maret tahun 2023 lalu.